Kita meminta untuk penjadwalan ulang di minggu ketiga bulan November. Intinya proses penyidikan masih terus berlangsung dan kita jamin penyidikan akan berlangsung secara profesional, transparan, dan akuntabel. Perkembangan akan kita laporkan berikutnya. Pak, kalau rapor dengan KPK sendiri itu akan dilakukan kapan, Pak? Kan harusnya hari ini kan, tapi tidak jadi, Pak. Ya, kita meminta untuk penjadwalan ulang di minggu ketiga bulan November karena undangan rapat koordinasi dan dengar pendapat yang sedianya diskedulkan pada Jumat ini karena penyidik telah memiliki schedule ataupun rencana kegiatan penyidikan yang dilakukan pada hari Jumat ini, sehingga kami minta untuk pemjadwalan ulangnya. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.